Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin secara langsung upacara serah terima jabatan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Kapolda NTT, serta Kapolda Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Adapun pejabat yang diserah terimakan antara lain Brigjen Pol Musyafak yang dipromosikan sebagai Kapus Dokes Polri menggantikan Irjen Pol Farley Helfriz Arthur Tampi yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama Pusdokes Polri. Kemudian, jabatan Kapolda NTT yang semula dijabat oleh Irjen Pol Raja Erisman digantikan Kapolda Irjen Pol Hamidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulsel. Sementara itu, Irjen Pol Raja Erisman dimutasi menjadi Kadiftik Polri menggantikan Irjen Pol Prasta Wahyu Hidayat. Sementara itu, Irjen Pol Prasta Wahyu Hidayat diangkat menjadi Kaseskrim Lemdiklat Polri. Sedangkan Kadif Hukum Polri Irjen Pol Mas Guntur Laupe diangkat menjadi Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Hamidin. Sedangkan Irjen Pol Hamidin mengemban menjadi Kapolda NTT. Dan terakhir, jabatan Kadif Hukum diemban oleh Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Widya Iswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.